Hai semua, saya Pindi dan saya seorang fashion model. Okay, saya nak bagi tahu anda tentang mesin basuh Toshiba ini dan bersama saya ialah model TWBK115G4MSK dan kapasitinya boleh muat sehingga 10.5kg. Ia ada lagi dua model iaitu TWBK95G4MSK boleh muat sehingga 8.5kg dan lagi satu model ialah TWBK105G4MSK boleh muat sehingga 9.5kg. Saya akan bagi tahu fungsi-fungsi mesin basuh ini dan sebelum tu mari kita unbox dulu. Tapi saya tak boleh nak unbox seorang-seorang, saya akan panggil abang-abang untuk tolong saya. Okey, sekarang saya akan tunjukkan barang-barang yang ada dekat sini. Yang pertama ialah berbola. Di mana cara kegunaannya adalah anda boleh letakkan serbuk pencuci baju dan anda perlu buka pintu ini dan tuangkan ke dalam mesin basuh ini. Dan ini adalah optional, anda boleh gunakannya ataupun anda ada pilihan lain. Okey, dan seterusnya ialah water inlet. Okey, ini adalah tempat saluran air untuk ke mesin basuh. Drainage holder. Ini adalah owner's manual dan juga warranty card. Okey, anda boleh daftar di warranty card ini dan juga anda boleh pergi ke laman web toshiba.com.my untuk pendaftaran. Seperti yang saya bagi tahu tadi, mesin basuh ini boleh muat kapasiti sehingga 10.5kg. Okey, dan di sebelah saya ini ialah baju seberat. Kita tengok 10.5kg juga. Okey, dan saya akan tunjukkan bagaimana baju-baju ini semua muat dan dimasukkan ke dalam mesin basuh ini. Tengok, muat kan? Baju sebanyak 10.5kg dimasukkan ke dalam mesin basuh ini. Okey, seterusnya saya akan bagi tahu tentang keistimewaan mesin basuh ini. Jom kita tengok. Kita ada grid wave di mana fungsinya adalah untuk color protecting dan juga boleh jimatkan tenaga. Ultra fine bubble. Apa itu ultra fine bubble? Di mana ia mempunyai buih yang sangat halus. Okey, di mana ia boleh menembusi fiber-fiber pakaian untuk deep clean. Okey, seterusnya kita ada steam care. Di mana fungsi ini berlaku sebelum aktiviti pembasuhan. Di mana ia steam dulu pakaian ataupun kain tersebut untuk membunuh kuman. Mesin basuh ini juga mempunyai gasket antibakteria di bahagian dalamnya juga dan fungsinya adalah untuk menghalang bakteria daripada berkumpul di kawasan sini. Okey, saya akan tunjukkan Cyclomix. Okay, anda tengok dekat sini, ia ada kipas dan ianya berpusing. Okey, dan fungsinya ialah untuk sekatakan air dan deterjen sebelum sabun deterjen itu dimasukkan ke dalam drama. Ini boleh letak softener dan okay, kalau anda nak buat pre-wash, anda boleh letak deterjen dekat sini dan bahagian ini adalah untuk main wash. Dan sekarang anda boleh tengok ada origin inverter. Apa itu origin inverter? Okey, ia fungsinya ialah untuk penjimatan tenaga. Ia dapat 5 bintang untuk penjimatan tenaga dan certified by Suruhanjaya Tenaga. Okey, dekat sini pula ada cekap air atau jimat air dan dapat 3 bintang untuk penjimatan air ini. Okey, dan sangat bagus ya kerana itu dah bintang yang tertinggi sekali. Okey, kita lihat dekat sini panel. Okey, saya on dulu. Dan ia bermula daripada cotton. Dan cotton ni mengambil masa 2 jam 40 minit untuk pembasuhan cotton ini. Okey, anda juga boleh ubah kepada memory, quick ataupun watch selama 45 minit. Okey, anda lihat di sini ada steam icon. Okey, steam icon ni berfungsi bila ada steam icon dekat program-program tertentu seperti steam cycle kat sini, memory, cotton. Okey, dan seterusnya ialah LED panel di mana menunjukkan masa pembasuhan dekat sini. Okey, kita lihat sekarang. Ia ada Japan quality dan juga 10 tahun waranti untuk motor mesin basuh ini. Hebat kan?
So itu adalah keistimewaan mesin basuh Toshiba ini, dan seterusnya saya akan bagi tahu cara-cara nak gunakan mesin basuh ini. Okey, seperti yang saya cakap tadi, di belakang ini ia mempunyai 4 transport boards. Sebelum installation, anda perlu membuka keempat-empat transport boards ini, kerana kalau anda tutup, ia akan menyebabkan mesin basuh ini bergegar dan juga merosakkan drum. Okey, dan ini seperti yang saya cakap tadi, apabila kita buka transport bowl ni, ia akan ada lubang dan fungsinya adalah untuk menutup lubang tersebut. Okey, seterusnya ialah drain hose. Ini adalah lubang dia untuk pengaliran air keluar. Okey, anda lihat dari bawah hingga ke atas ini. Okey, ini adalah holder. Tolong jangan sesekali buka ataupun cabut holder ini kerana ianya telah didesainkan seperti itu untuk pengaliran air keluar ke longkang. Yang terakhir sekali ialah power socket ini, dan anda perlu buka ini dan pasangkan di plug point. Ini adalah rat resistant panel untuk menghalang tikus dari masuk ke dalam mesin basuh ini, dan saya akan tunjukkan cara nak pasang rat resistant panel ini. Jom tengok video itu. Dan sekarang saya akan bagi tahu tentang teknologi Great Wave dan di mana ia diinspirasikan oleh lukisan Jepun yang bertajuk The Great Wave of Kanagawa. Jom kita lihat apa ada di dalamnya. Seperti yang anda boleh lihat, ia mempunyai S pedal dan juga crystal drum. Anda tengok corak-corak di macam crystal. Cantik kan? Dan ia juga mempunyai banyak lubang di dalam drum ini. Okey, seterusnya ialah origin inverter. Okey, origin inverter motor menggerakkan drum ini dan menghasilkan dua simulasi. Di mana simulasi pertama ialah menghasilkan simulasi air yang seakan 40 degree Celsius, tetapi ianya ialah cold wash. Dan yang kedua, ia menghasilkan efek seakan kita membasuh baju menggunakan tangan. Okey, dan sekarang saya nak beritahu tentang fungsi Great Wave. Okey, dan fungsinya ialah ia mengekalkan warna pakaian anda dan juga penjimatan tenaga. Okey, seterusnya saya akan bagi tahu anda tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam mesin basuh ini. Ia mengeluarkan ultra fine bubble. Apa itu ultra fine bubble? Okey, saya akan pergi kepada saiznya dahulu, di mana saiznya ialah 50 sehingga 999 nanometer atau 0.00005 sehingga 0.000999 milimeter. Okey, sekarang saya nak anda bayang dan bandingkan saiz yang seperti saya sebut tadi. Okey, saya nak anda bandingkan sendiri sebagai contoh. Bayangkan, okay, washing machine ini saiz adalah saiz bubble biasa. Anda tengok saiz ini dengan yang ini. Adakah kemungkinan saiz kecil ini adalah saiz ultra fine bubble? Tak dan tidak sama sekali, kerana saiz ultra fine bubble adalah lebih halus dan lebih kecil sehingga boleh menembusi jarak fiber yang ada pada pakaian. Dan sekarang saya nak bagi tahu bahawa kita tak boleh tengok dengan mata kasar jarak fiber yang ada di dalam tuala ini kerana ia sangat kecil. Tetapi saiz ultra fine bubble lagi kecil dan sangat halus sehingga boleh menembusi fiber gap tuala ini untuk cucian yang lebih mendalam. Bukankah itu sangat hebat? Okey, sekarang saya nak buat eksperimen untuk terangkan kepada anda bagaimana fungsi seterusnya berfungsi, iaitu fungsi steam.
Okey, sebagai contoh, wanita pergi ke spa untuk buat facial steam di mana ia membuka liang pori muka. Okey, dan sebagaimana untuk steam di dalam mesin basuh ini, fungsinya ialah untuk mengeluarkan stain dan juga membasmi kuman. Okey, sebagai contoh, kita ada dua kain dekat sini. Okey, dan salah satu saya akan gunakan dan letakkan di atas steam ini dan salah satu akan dibandingkan dengan keputusannya nanti. Jadi, anda lihat perbezaannya? Hebat bukan? Okey, dan sekarang saya nak cuba letak baju putih yang terkena coffee stain dan cuci dalam mesin basuh ini. Lepas tu kita tengok keputusannya. Jom! Okey, sekarang saya ada baju putih yang terkena kotoran kopi. Okey, kebiasaannya kita akan sapu dahulu deterjen pada kawasan kotoran untuk pre-treatment. Tetapi sekarang saya akan terus mencucinya. Okey, jom kita masukkan ke dalam mesin basuh. Kemudian saya tekan butang on. Saya akan pilih program cotton. Ia mengambil masa selama 2 jam 40 minit. Kemudian saya tambahkan fungsi steam. Dan ia akan mengambil masa selama 3 jam 17 minit. Okey, sekarang jom kita tengok keputusannya selepas 3 jam lebih. Tengok, kotoran dah tak ada. Tengok betul-betul. Okey, sekarang saya nak bagi tips untuk anda sebelum mencuci pakaian. Pertama, kita tengok dulu dia punya jenis kain macam mana sesuai ke untuk kita guna cucian, untuk kita buat cucian dalam mesin basuh ataupun guna tangan sahaja kan? Okey, macam untuk jenis kain ni saya rasa saya perlu letak dalam laundry bag lah sebab takut benang dia ataupun bulu-bulu dia keluar. Asingkan warna putih dan warna baju-baju yang berwarna lah. Okey, sekarang kita tengok kemeja. Ada button, nanti kita kena terbalikkannya lah. Okey. Dan check poket juga. Oh, ada receipt. Sebaik saya check. Okey, ada receipt. So, kita ketepikan receipt tu. Okey, kita terbalikkan. Dah settle. Asingkan ya. So, jenis putih kita asingkan ikut warna. Kita check poket. Ni button. Yang ada button. Okey, kena terbalikkan. Alright. Kita boleh tengok label dia ataupun kalau ada label, kita tengok ya. Dia sesuai untuk cucian dalam mesin basuh ataupun untuk cucian tangan. Okey, ni blouse saya. Kita tengok ada button. Dan kita perlu terbalikkan dia lah. Okey, dan untuk laundry bag juga anda perlu akan asingkanlah seperti warna putih ataupun warna-warna yang berkala. Okey, dan sekarang baju seterusnya. Baju anak saya. Dan okey, ianya agak bersaiz kecil kan. So, nanti kalau kita masukkan semua sekali, susah nak cari. Jadi, kita asingkan dia ke dalam laundry bag. Kita letakkan dalam laundry bag. Belum dikecil macam ni untuk senangkan kita juga untuk kita cari nanti. Okey? Okey, dah settle untuk asingkan pakaian, iaitu tips sebelum saya mencuci pakaian. Okey, saya onkan dulu dan saya akan terangkanlah optional program dia. Okey, seperti anda lihat, default dia adalah di cotton. Okey, iaitu mengambil masa 2 jam 40 minit. Dan sekarang saya terangkan untuk optional program temperature, di mana default temperature dia ialah 40 degrees Celsius. Okey, anda just tekan je. Okey, boleh pergi sehingga 60 degrees Celsius dan paling panas sekali ialah 90 degrees Celsius. Temperature anda juga berdefault kepada kosong. Okey, sekejap saya tekan. 0 degrees Celsius dan bermula 20 degrees Celsius, 30 dan default dia adalah 40 degrees Celsius. Okey, optional program seterusnya ialah speed. Okey, dan ianya bermula daripada 1000 RPM. Okey, kalau anda nak dia lebih laju lagi, okey, berpusing dengan laju, anda boleh tekan. Dia pergi kepada 1200 RPM. Kalau anda rasa tak cukup laju lagi, nak laju lagi, tekan lagi. Okey, boleh pergi kepada 1400 RPM. Okey, dan ia bermula daripada 600 RPM lah. Okey, untuk seterusnya ialah extra rinse. Di mana dia extra rinse selepas men-wash untuk mencuci pakaian tu lebih bersih lah kan. Okey, dan seterusnya ialah steam ni. Anda tengok steam dan ada ikon dia kat sini kan.
Okey, Steam ni hanya berfungsi dekat program yang ada ikon Steam sahaja. Okey, saya tunjukkan anda di mana ianya di cotton, mix, bed linen, anti-allergy dekat sini dan juga memory. Okey. Dan sekarang delay. Okey, delay ni fungsi dia di mana kalau anda nak basuh baju macam anda tetapkan masa di kemudian jam, okay, dia ada tetapkan pada jam tersebut, so ia akan berfungsi lah. Sebagai contoh dekat sini, ia bermula dengan 4 jam akan datang, 4 hours later. Okay, so nanti anda setkan 4 jam, so 4 jam akan datang tu, barulah mesin basuh ini akan bergerak dan mencuci lah. Okay, kita ada 4 jam, bermula dari 4 jam, okay, 22, 23, 24 jam di mana kita letak sekarang. Baju dalam ni nak cuci, kita setkan delay kepada 24 jam. Seterusnya ialah fast wash. Contoh, anda set cotton dan tadi waktu dia dalam 2 jam 40 minit kan? Rasa macam lama pula. Okay, so anda just setkan dengan butang program fast wash ni. Okay, nanti dia jadi, tengok, 1 jam 39 minit. Okay, lagi cepat. Dan pre-wash. Contoh sebelum ni kalau pre-wash kita cuci dengan tangan dulu. So sekarang tak payah, masukkan je dan tekan butang pre-wash, so dia pre-wash dulu, kemudian barulah main wash. Okey, seterusnya ialah soil level, di mana kalau baju anda ada kotoran, dia ada level dia juga. Kalau kotoran dia sikit, level pertama. I mean, kalau kotoran ni dalam sedang sahaja, anda tekan ke level kedua dan kotoran dia banyak, anda just tekankan kepada level 3. Untuk hari ini, sekarang saya nak tunjuk saya nak cuci pakaian berwarna putih. Jom. Okey dah, tutup dia. Dan kemudian, okay, cara untuk tuangkan deterjen. Okey, yang pertama, okey, seperti saya cakap untuk pre-wash, okey, ada tempat khas untuk cucian pre-wash di mana anda boleh letak deterjen dekat situ, dekat tempat pre-wash lah, dekat sini. Okey. Okey, dan juga softener dekat bahagian belakang ni. Untuk cucian utama ataupun main wash, okey, dekat sini. Dan kita dah masukkan sabun dan sekarang saya nak ubah program ikut saya punya preference lah. Saya nak pilih cotton. Okey, di mana mengambil masa 2 jam 40 minit. Okey, saya tekan butang pre-wash. Dan mengambil masa 3 jam 5 minit. Okey, dan dah settle dekat sini, anda boleh tekan play. Tapi ya, saya tak nak anak saya bermain dengan knob ni dan berubah dia punya program. Jadi, anda boleh tekan program extra rinse dan juga steam serentak ya. Okey, hold sehingga keluar butang child lock. Okey, macam ni kan. Maknanya dah selamatlah kalau anak anda main pun dia pusing-pusing-pusing sini, pusing-pusing sana pun masih selamat. Dan itulah fungsi-fungsi yang ada dekat optional program ini. Jom kita tengok hasil dia. Tengok! Putih dan bersih! Dan ha, saya nak bagi anda satu tips penjagaan mesin basuh ini. Okey, jom. Anda perlu menggunakan tuala yang bersih dan anda perlu lap antibacterial gasket ini sehingga kering. Dan juga anda perlu lap pintu kaca ini. Okey, dan anda perlu membiarkan pintu itu terbuka 5 hingga ke 10 minit untuk pengaliran udara berlaku. Okey, dan itu ialah tips-tips penjagaan mesin basuh ini daripada saya. Baiklah, sekarang saya nak bercakap tentang program Mix. Okey, sebelum tu kita tukarkan kepada Mix. Okey, Mix. Dan ianya mengambil masa selama 1 jam 10 minit. Okey, sebelum tu apa perbezaan dia dengan cotton? Okey, jom kita tengok. Cotton mengambil masa selama 2 jam 40 minit di mana lebih lama dari program Mix. Okey, untuk Mix ini kita boleh campurkan jenis pelbagai bajulah. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, ini dress saya, anda boleh tengok jenis kain dia.
Okey, untuk personal saya nak letakkan saya punya dress ke dalam laundry bag sebab saya nak jaga kualiti. Dan saya ada lagi satu top di mana dia ada decoration seperti biji-biji ni kan. Okey, saya nak jaga kualiti dia juga. Jadi saya nak masukkan ke dalam lagi satu laundry bag. Okey, untuk yang selainnya, seperti tips yang saya bagi sebelum ni, anda perlu cek dulu baju-baju jika ada butang, perlu terbalikkannya dahulu macam ni. Dan kita tutup. Untuk program mix ni, okey, saya nak tambahkan di mana program extra rings. Dan akan mengambil masa sehingga 1 jam 22 minit, tapi saya nak lebih cepat sikit. Saya akan tekan program fast wash di mana dia akan mengambil masa 1 jam 2 minit sahaja. Kita tengok. Okey, masih ada butang-butang ni. Saya sangatlah puas hati. Dan sekarang saya akan bagi tahu anda tentang cara untuk menggunakan fungsi Grid Wave. Okey, dan seperti yang saya bagi tahu tadi, fungsinya ialah untuk mengekalkan warna pada pakaian. Okey, dan kita boleh pilih ke program Grid Wave. Ianya mengambil masa sebanyak 3 jam 47 minit. Okey, kalau anda rasa macam lama sangat kan? Okey, anda boleh tekan ke butang Fast Wash. Dan ianya mengambil masa 2 jam sahaja. Ini adalah ikon Ultra Fine Bubble di mana fungsinya seperti saya bagi tahu anda tadi, ia mencuci pakaian secara mendalam. Okey, dan sekarang kita boleh tekan butang Start. Dan kita tunggu selama 2 jam untuk tengok hasil dia. Sekarang, jom kita lihat result dia. Tak sabarnya nak tengok. Warna dia still terang dan tak pudar. Dan semua butang ada dan warnanya tidak luntur. Perfect. Kali ini, saya nak bercakap tentang program Eco Wash. Okey, saya akan on dulu. Dan pilih program Eco Wash. Okey, anda lihat dia hanya mengambil masa selama 55 minit. Okey, fungsinya ialah ia menjimatkan tenaga elektrik dan juga jimatkan air. Untuk program Eco Wash ni, okey, saya nak tambah program Extra Rings dan ia akan mengambil masa selama 1 jam 2 minit. Okey, dan juga satu lagi, saya terpaksa delay dulu pencucian ini sebab saya perlu keluar membeli barang dan saya akan delay selama 2 jam. Okey, anda tengok, saya akan delay selama 2 jam dan selepas 2 jam, okey, barulah pencucian ini akan bermula. Welcome back. Okey, saya baru balik. Okey, sekarang saya nak tunjukkan keputusan baju saya ni selepas menggunakan program Eco Wash. Saya sangat puas hati. Okey, sekarang saya nak bagi tahu anda tentang program Quick 12 dan juga Wash 45. Apa itu Quick 12 dan Wash 45 ini? Ya, di mana Quick 12 ini ialah cucian selama 12 minit dan Wash 45 ini ialah cucian selama 45 minit. Quick 12 ini adalah basuhan selama 12 minit. Sebagai contoh, kalau saya pergi gym kan, saya balik gym tu dan saya pakai gym pants and gym attire 2 hingga 3 helai macam tu. So, saya just masukkan ke dalam mesin basuh ini dan pilih program Quick 12. Untuk Wash 45 ini sebagai contoh untuk aktiviti seharian saya baru balik kerja ke dan baru balik daripada beli barang groceries. Okey, dan saya gunakan dalam 5 hingga ke 6 helai pakaian macam tu kan dalam sehari. Saya boleh menggunakan fungsi Wash 45 ini. Jadi, kita onkan dahulu dan pilihkan kepada program Wash 45. Okey, sekarang dah 45 minit. Jom kita tengok apa jadi. Harum dan segar.
Okey, dan seperti anda tahu, saya menggunakan program Wash 45 di mana ia mengambil masa selama 45 minit untuk cucian ini. Dan sama juga fungsinya dengan Quick 12 di mana mengambil masa selama 12 minit. Okey, anda tengok 12 minit dan 45 minit. Sangat menjimatkan masa, kan? Okey, sekarang saya nak bagi tahu anda tentang program Wool di sini. Dan dia mempunyai simbol Apparel Care di mana dia diiktiraf daripada company The Wool Mark. Okey, dan okay, fungsinya ialah untuk mencuci pakaian yang bertekstilkan wool. Okey, dan saya nak bagi anda tips juga. Okey, ini adalah baju wool. Sebelum anda masukkan ke dalam mesin, so anda tengok dulu sama ada baju wool ini sesuai untuk basuhan di dalam washing machine ataupun sesuai untuk basuhan tangan saja. Okey, dan tips kedua, anda juga boleh letakkan ke dalam laundry bag ini. Sebagai contohlah, saya masukkan ke dalam ni laundry bag ni dan zipkan dia. Okey, hal ini kerana untuk menjaga tekstil dan kualiti baju wool ini. Okey, dan dah settle, kita masukkan ke dalam washing machine. Dan sekarang kita boleh tekan butang on dan kita boleh pilih ke program wool. Okey. Program wool ni dia mengambil masa sebanyak 1 jam 7 minit. Kita play je dan tunggu sehingga ianya siap. Jom kita tengok hasil dia. Masih nampak baru dan cantik, kan? Dan sekarang saya nak menggunakan program anti-allergy. Okey, di mana fungsinya adalah ia menggunakan air pada suhu 60 darjah Celsius untuk membunuh kuman dan juga putaran rinse dia lebih lama. Okey, hal ini kerana untuk mencuci pakaian anda dengan bersih. Okey, sebagai contoh, anda mempunyai anak kecil, kan? Dan anak anda mempunyai skin sensitivity ataupun eczema. Okey, anda boleh mencuci pakaian mereka dengan menggunakan program anti-allergy ini. Sama juga seperti tuala, selimut dan tuala boleh juga digunakan pada program anti-allergy ini. Sekarang cucian dah siap. Okey, jom. Saya nak ambil mainan anak saya. Happynya sebab dah bersih, jadi saya tak perlu risau. Okey, dan sekarang saya nak bercakap tentang fungsi program Bed Linen, di mana ianya mengambil masa selama 1 jam dan 48 minit. Okey, dan ada juga dekat sini optional program dan anda boleh pilih. Okey, macam saya, kan, contohnya saya nak tambah temperature. Saya nak tambah sehingga 60 degree Celsius. Okey, sekarang 40 degree Celsius. Saya tambahkan sehingga 60 degree Celsius. Okey, saya nak juga extra rinse ni. Dan juga saya nak steam dahulu sebelum saya memulakan cucian saya, sebab untuk sterilization, di mana untuk membasmi kuman, ya. Okey, saya dah tekan untuk program steam. Dan juga kalau ikutkan anda pun, anda boleh gunakan pre-wash punya program di mana anda mencuci dahulu sebelum anda mulakan cucian utamalah. Tapi untuk saya kali ini, saya hanya nak gunakan program temperature seperti saya tunjuk tadi, extra rinse dan juga steam. Okey, dan saya nak tunjuk, anda tengok selimut saya ni. Nampak macam berat, kan? Tapi ia ringan. Tapi nanti dia dah basuh, kena air, dia akan jadi berat. Tetapi jangan risau. Kerana mesin basuh ini boleh tampung kapasiti sebanyak 10.5 kg. Okey, sekarang jom kita tengok selepas menggunakan program Bed Linen. Jom kita tengok. Bersih dan wangi. Oh, agak beratnya. Tapi tak apa, sebab mesin basuh ini boleh menampung berat sebanyak 10.5 kg.
Okey, sekarang tadi kan saya basuh saya punya komforter dan komforter saya masih lagi ada air dan agak berat untuk saya angkat. Jadi sekarang saya nak gunakan program spin. Okey, saya tunjukkan. Program spin only dan fungsinya adalah untuk kurangkan air dan peringkan lebihlah. Putarkan kepada spin only. Okey, dan dia ambil masa selama 12 minit sahaja. Dan kita tunggu selama 12 minitlah. Nanti kita tengok hasil dia. Okey, sekarang jom kita lihat keputusan selepas kita menggunakan program spin only. Dah ringan dan juga tak terlalu basah. So nanti senanglah untuk saya sidai dan juga cepat kering. Dan itulah fungsi spin only program. Sekarang saya akan bagi tahu anda tentang program drum clean. Okey, di mana anda boleh menggunakan ini. Okey, anda perlu ambil satu tablet sahaja. Kemudian buka dan masukkan ke dalam mesin basuh. Ataupun anda boleh gunakan Clorox. Okey, dalam anggaran 125 ml dan letakkan di bahagian main wash ya. Okey. Dan itulah yang diperlukan untuk program drum clean. Antara salah satu ni lah. Okey, dan sekarang saya akan onkan mesin basuh ni. Dan kita pilih ke program drum clean. Okey, anda lihat ia mengambil masa selama 1 jam 18 minit. Okey, dan suhu air ketika berlakunya drum clean ini adalah 90 degrees Celsius, di mana suhu air yang paling tinggi sekali. Dan sekarang saya nak bagi anda satu tips di mana jangan sesekali cuci baju anda dengan menggunakan program drum clean ini. Okey, sekarang saya tunjukkan. Tengok. Okey, dan saya nak bagi anda satu tips lagi di mana anda perlu cuci drum dengan menggunakan drum clean program sebulan sekali. Sekarang saya akan bagi tahu tentang pre-wash program. Okey, saya onkan dulu. Okey, dan kemudian anda tengok default dia adalah cotton, iaitu 2 jam 40 minit. Kemudian saya nak tambah pre-wash. Okey, saya tekan dan ia menjadi selama 3 jam 5 minit. Okey, kemudian anda hanya perlu tekan butang play sahaja. Untuk pre-wash, anda perlu masukkan deterjen di bahagian pre-wash. Okey, dan di sini bahagian softener. Di sini adalah bahagian deterjen tetapi untuk main wash. Seterusnya, selepas masukkan deterjen dan softener, anda hanya perlu tekan butang play sahaja. Jadi, sekarang saya akan ceritakan tentang delay end program. Saya onkan dulu. Okey. Fungsi delay end adalah kita boleh delaykan masa cucian kita ikut berapa jam yang kita naklah. Okey, tengok saya tekan. Okey, kita boleh delay sehingga 24 jam. Anda tengok, ianya boleh sampai sehingga 24 jam. Okey, jadi selepas 24 jam, ia akan bermulalah cucian itu. Dan sekarang saya nak bercakap tentang swell level, di mana ianya tentang tahap kotoran baju anda. Okey, yang pertama, kotoran hanyalah sedikit sahaja. Okey, anda tekan. Level kedua, kotoran sederhana dan akan tambah sedikit masa ya. Okey, dan level ketiga, ia mempunyai banyak kotoran dan akan tambah lagi masa. Anda tengok, anda lihat. Okey. Dan sekarang, kalau anda ada dengar bunyi, okay, macam saya tekan dan anda tidak berapa sukakannya, anda boleh okay, letakkan dua jari anda dekat sini. Hold. Sehingga anda dengar bunyi macam tadi. Okay. Kemudian anda cuba lagi. Sudah tak ada bunyi kan? Okay, kemudian kalau anda nak ia berbunyi balik, tekan lagi sekali. Sehingga ia berbunyi. Kemudian, okay.
Okey, dah ada bunyi. Jadi, itulah fungsi delete and dan juga swell level. Okey, sekarang saya akan bercakap tentang program memory. Sebelum itu, saya akan masukkan baju-baju saya dulu. Okey, dah selesai. Dan kemudian, saya akan guide anda bagaimana cara untuk setkan memory. Okey. Okey, dan anda boleh tengok. Okey, default untuk cotton iaitu 2 jam 40 minit. Okey, kita tengok default untuk memory juga iaitu 2 jam 40 minit. Okey, sekarang ni kan saya nak setkan memory. Okey, dan anda kata saya nak tukar temperature. Okey, saya tekan dan saya nak tukar kepada 20 degree Celsius. Okey, kita setkan 20 degree Celsius. Kemudian saya nak ada steam dahulilah sebelum mulakan cucian. Saya tekan butang ni. Okey, dan ada ikon steam, nampak tak dekat bawah tu? Okey, dan sekarang saya nak tambah pre-wash juga. Okey, saya tekan. Nampak tak? Ada juga pre-wash punya ikon dekat sini. Jadi, setelah disetkan seperti yang saya nak, jadi saya perlu tekan kedua-dua program ini secara serentak sehingga ia bunyi macam tadi. Jadi, maknanya memori telah disetkan. Okey? Jadi, selepas ini kalau saya nak cuci dan inginkan program-program seperti tadi, saya hanya setkan kepada memory. Dan tengok. Okey, ia ada program yang saya tekan tadi seperti steep, pre-wash dan juga suhu dia. Kita tengok. 20 degree Celsius. Sama seperti saya setkan tadi. Jadi, senanglah untuk saya lepas ni untuk buat cucian dan ingin menggunakan program-program yang saya setkan tadi. Okey, dengan hanya putarkan knob ini kepada memory dan tekan play sahaja. Senang kan? Alamak, saya terlupa masukkan baju lagi satu. Tapi jangan risau sebab mesin basuh ini boleh reload. Okey, saya akan tunjukkan macam mana. Anda perlu tekan butang pause ini selama 3 saat. Dan tunggu sehingga kunci buka. Okey, anda boleh buka pintu dan masukkan pakaian. Baiklah, sebelum anda mulakan reload, anda perlu pastikan paras air tidak melebihi paras ini. Dan lagi satu, okay, anda perlu pastikan air tidak dalam keadaan panas kerana ia sangat berbahaya. Dan sekarang, saya hanya perlu tekan butang play. Dan itu adalah cara untuk reload. Amaran, sebelum penyelenggaraan anda bermula, sila cabut plug mesin dan tutup paip. Penyelenggaraan yang betul pada mesin basuh boleh memanjangkan hayat kerjanya. Permukaan boleh dibersihkan dengan deterjen neutral tidak kasar yang dicairkan apabila perlu. Jika terdapat sebarang limpahan air, gunakan kain kering untuk mengelapnya dengan segera. Barang tajam tidak dibenarkan. Asid format dan ia adalah pelarut cair atau setara adalah dilarang seperti alkohol, pelarut atau produk kimia dan sebagainya. Karat yang tertinggal di dalam drum oleh barang logam hendaklah dibuang serta-merta dengan deterjen bebas klorin. Jangan sesekali menggunakan bulu keluli. Jangan letakkan pakaian dalam mesin basuh semasa pembersihan drum. Lap kaca dan gasket selepas setiap basuhan untuk menghilangkan sepihan dan kotoran. Jika serabut terkumpul, ia boleh menyebabkan kebocoran. Keluarkan sebarang shilling, butang dan objek lain dari gasket selepas setiap cucian. Penapis selalu masuk mesti dibersihkan jika kurang air. Mencuci penapis dalam hos bekalan air. Pertama, tutup paip. Kedua, keluarkan hos bekalan air dari paip. Ketiga, bersihkan penapis. Keempat, sambung semula hos bekalan air.
tekan ke bawah lokasi anak panah pada penutup pelembut di dalam laci dispenser. Angkat klip ke atas dan keluarkan penutup pelembut dan basuh semua alur dengan air. Bersihkan bahagian dalam ceruk. Simpan semula penutup dan tolak laci ke kedudukannya. Jangan gunakan alkohol, pelarut atau produk kimia untuk membersihkan mesin. Pertama, buka penutup-penutup bawah. Kedua, tarik keluar hos saliran kecemasan dan tanggalkan penutup hos. Ketiga, jangan gunakan fungsi tambah nilai apabila paras air di atas tepi tap dalam atau suhu lebih tinggi. Keempat, buka penutup penapis dengan memusi ke arah lawan jam. Kelima, alih keluar yang luar. Keenam, tutup penutup penapis dan penutup-penutup bawah. Sebelum basuh, pertama, semak label. Kedua, keluarkan barang dari poket. Ketiga, simpulkan jalur panjang, zip atau butang. Keempat, masukkan pakaian kecil ke dalam slip bantal. Kelima, balikkan fabrik mudah peeling dan panjang ke dalam. Keenam, asingkan pakaian dengan tekstur yang berbeza. Okey, sekarang jom kita recap balik untuk installation. Okey, di mana pertama, okey, anda diingatkan untuk membuka 4 transport bolt yang ada di belakang washing machine. Okey, yang kedua, anda dilarang untuk membuka skru di water outlet. Okey, jadi sekarang saya nak bagi anda tips and care untuk mesin basuh anda. Di mana yang pertama, jangan overload mesin basuh anda. Sebagai contoh, jika kapasitinya sebanyak 10.5 kg, tapi anda letak load sebanyak 11 kg. Jangan ya. Okey, dan yang kedua, cek dulu poket. Okey, jika ada kertas, duit ataupun receipt dan sebagainya lah. Dan ketiga, anda perlu zip kan seluar jeans ataupun butangkan pada kemeja lah untuk elakkan daripada ini tercabut. Okey, selepas itu, anda boleh asingkan mengikut warna yang terang, warna yang gelap ataupun pakaian berwarna putih. Okey, dan untuk deterjen, anda perlukan deterjen yang the low side deterjen sebab ia sesuai untuk front load washer. Jika anda nak menggunakan pre-wash program, okey, anda perlu letakkan deterjen pada pre-wash compartment. Okey, seterusnya, okey, the steam program. Di mana seperti yang saya bagi tahu awal-awal tadi, program ni dia berfungsi pada program yang ada ikon steam sahaja. Ingat tu, keenam, anda perlu buat drum clean, okey, untuk menjaga hygien drum dan juga elakkan pencemaran pada cucian lah. Yang ketujuh, di mana akhir sekali, selepas cucian, anda perlu lapkan antibakterial gasket dan juga cermin kaca tu sehingga kering. Okay, dan juga biarkan pintu selama 5 hingga ke 10 minit untuk pengaliran udara berlaku. Nama saya Pindi dan terima kasih sebab setia menonton video ini sampai habis bersama saya. Okey, sekarang itulah tips dan juga cara kegunaan mesin basuh Toshiba model TWBK115G4MSK, kapasiti 10.5 kg. Okey, seterusnya TWBK95G4MSK, kapasiti sebanyak 8.5 kg, dan model yang terakhir ialah TWBK105G4MSK, kapasiti sebanyak 9.5 kg. Okey, selamat menggunakan mesin basuh anda. Bye.